Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tutorial mengenai printer Canon G1010, yaitu cara supaya rumah katrik atau katriknya ini ke tengah. Biasanya kondisi printer hidup seperti ini, kalau kita buka printer seri yang lainnya, dia akan otomatis ke tengah. Ini tidak bisa otomatis ke tengah. Nah, caranya yaitu pertama kita pencet tombol yang bawah ini, ya, ini tombol bawah, ya, pencet tombol bawah ini, tahan 5 detik, kita buka dulu, pencet, tahan 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia akan berhenti di sini. Setelah itu tahan 5 detik lagi, 1, 2, 3, 4, 5, lepas, dia akan ke tengah. Nah, ini selangnya, tintanya turun. Yang sering terjadi, ya, kesalahan teman-teman, kalau mau lepas katrit ini, dikunci dulu, ya, dikunci dulu seperti ini, baru kita melepas rumah katrit seperti ini, ya. Jadi kalau kita melepas rumah katrit ini, ya, kita tidak mengunci selang infusnya dengan cara membuka seperti ini, maka yang terjadi tinta akan turun, dan untuk menaikkan harus manual atau lewat menu head clean bawaan printer, bawaan driver printer, ya. Jadi sebelum melepas atau membuka ini, ya, ini dikunci dulu selangnya biar tintanya tidak turun seperti ini, baru kita membuka. Setelah selesai, ya, kita tutup, baru ini ditutup sehingga tintanya tidak mudah turun. Setelah selesai baru kita tutup. Nah, seperti itu cara menengahkan rumah katrik ini ke tengah untuk printer seri G. Semua seri G dipencet tombol resumnya selama 5 detik, ya. Itu aja tutorial singkat kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk menaikkan tinta ini dengan cepat nanti, ya, di video berikutnya.